Hi, good morning students. How are you today? Okay, I hope you all everything's are fine and always fine wherever you are. Now, let's start to our lesson today. Open your Jumbo book, page 174 and 175. Okay. Now, before we learn, we are going to learn about living and non-living things. Okay, we have to read first, yeah? Living things eat, move on their own, or grow. And non-living things do not eat, move on their own, or grow. Living things atau benda hidup. Benda hidup itu bisa makan, bergerak, dan juga mereka bisa tumbuh dan berkembang. Kemudian non-living things atau benda yang tidak hidup, mereka tidak bisa makan, bergerak, dan juga mereka tidak bisa tumbuh dan berkembang. Oke, sudah paham ya pengertiannya antara living and non-living things? Kemarin juga sempat diajarkan sama Miss apa saja ya yang termasuk dalam living and non-living things. Kemarin sudah diberitahu sama Miss kalau living things itu ada pohon, kemudian ada hewan atau tanaman, kemudian juga ada beberapa seperti manusia, kemudian baby atau dedek bayi. Nah, coba kita lihat di sini apa saja ya yang termasuk dalam benda hidup. Kalau benda hidup akan kita warnai dengan warna biru. Kemudian untuk benda tidak hidup akan kita warnai dengan warna pink. Oke, karena di sini perintahnya, then color the living things blue and the non-living things pink. Oke, let's start students. Nah, untuk benda hidup. Benda hidup ada pohon. Oke, untuk pohon kita warnai dengan warna biru. Seperti ini ya. Studentnya boleh pelan-pelan warnainya. Yang penting menutup dengan sempurna. Ya, Miss warnai dengan warna biru. Sebenarnya kalau warna pohon itu kan warna green ya. Tapi karena di sini perintahnya dengan warna biru, ya sudah kita warnakan saja dengan warna biru. Oke. Pohonnya juga untuk akarnya, untuk batang pohonnya juga. Kemudian flowers. Flowers juga termasuk dalam living things. Juga kita harus warnai biru. Nah, oke. Kemudian selain ini ada lagi burung. Oke, or bird. Oke, let's color the bird with blue color. Now, what else? Kita lihat lagi. Di sini ada cat. Yes. Cat itu kan termasuk dalam hewan. Berarti hewan itu juga adalah benda hidup. Jadi kita warnai juga dengan warna biru. Kalau di rumah, studentnya harus rapi ya untuk coloringnya ya. Oke. Kemudian apa lagi? Oh, ini ada kupu-kupu or butterflies. There are 3 butterflies in here. 1, 2, 3. What else? Flowers again. Color with the blue color.
Okay. The leaves-nya kita coloring juga. Nah, apalagi manusia, yes, the humans. Ada perempuan, ada girls, kemudian juga ada boy di sini. Jadi kita coloring juga warna biru. Nanti kalau di rumah studionya jangan lupa yang rapi ya. Kalau di sini kan misalnya memberikan contoh. Oke. Nah, sekarang kita coloring benda yang tidak hidup. Benda yang tidak hidup kita warnai dengan warna pink. Oke, Miss cari dulu warna pinknya. Nah, sekarang sudah siap. Untuk warna pinknya di sini ada cloud. Oke, cloud atau awan itu bukan termasuk dalam benda hidup, tapi benda yang tidak hidup. Oke, karena benda ini tidak makan, tidak bergerak, dan juga tidak tumbuh dan berkembang. Oke, sekarang kita coloring cloud or awan dengan warna pink. Seperti ini ya. Oke, satu lagi belum. Oke, kemudian apa lagi? Aeroplane. Oke, let's color aeroplane with pink color. Oke, kemudian asapnya juga boleh kita warnai. Kemudian cloud yang di sini boleh juga kita warnai. Oke, selanjutnya di bawahnya lagi ada kite. Kita warnai juga boleh. Nah, satu lagi for the last kite. Oke, finish. Already done. Untuk the living things with the blue color and the non-living things with the pink color. Oke, now open your jumbo book again, page 175. Okay, let's start to our lesson. For the next page, fill in each blank with the correct word from the box. Okay, di sini kita harus mengisi isian yang kosong ini dengan kata yang tepat yang ada di dalam box. Okay. There are two words in a box. Can or cannot. Can or cannot. Jadi students-nya bisa mengisi dengan kata can atau cannot. Kemudian kita simpan di dalam blank sesuai dengan jawabannya ya, yang tepat yang mana? A living thing, bla bla bla,
grow. Apakah benda hidup itu bisa atau tidak bisa berkembang? Nah, tentu saja benda hidup itu pasti bisa tumbuh dan berkembang. Jadi di sini kita bisa jawab can ya. Karena can itu bisa dan cannot itu tidak bisa. Oke. A living thing can grow. Oke. Now for number two. A living thing blah 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 move. A living thing blah 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 move. Apakah benda hidup itu bisa bergerak atau tidak bisa bergerak? Nah, tentu saja jawabannya adalah a living thing can move atau benda hidup itu bisa bergerak. Nah, di sini juga sama ya. Kita tulis jawabannya can. A living thing can move. Okay. For number three, a non-living thing blah 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 die. A non-living thing blah 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 die. Apakah benda tidak hidup itu bisa mati atau tidak bisa mati ya? Tentu saja benda hidup itu kan sudah mati. Jadi pastinya benda tidak hidup itu ya sudah mati. Tidak mungkin bisa mati lagi. Jadi kita di sini bisa jawab a non-living thing cannot die. Non-living thing cannot die. Okay. Finish, students? Not yet. Number four. A non-living thing, blah, 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 have young. Non-living thing, blah, 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 have young. Apakah benda tidak hidup itu bisa mempunyai keturunan atau tidak bisa mempunyai keturunan? Nah, tentu saja. A non-living thing cannot have young. Benda yang tidak hidup itu tidak mungkin bisa melahirkan atau mempunyai keturunan. Jadi kita bisa jawab di sini cannot. Okay, finish. For the last number, number five. Okay, a non-living thing blah 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 grow. A non-living thing blah 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 grow. Apakah benda tidak hidup itu bisa tumbuh dan berkembang atau tidak bisa tumbuh dan berkembang? Tentu saja, a non-living thing cannot grow. Karena benda tidak hidup itu kan sudah mati, tidak mungkin bisa tumbuh dan berkembang. Oke, di sini kita juga bisa menjawab cannot. Grow. Okay. Non-living thing cannot grow. Okay. Sekarang kita baca lagi ya dari number one ya. For number one, a living thing can grow. Number two, a living thing can move. For number three, a non-living thing cannot die. For number four, a non-living thing cannot have young. For number five, non-living thing cannot grow. Okay, finish students. Yes, already done. Thank you so much for joining with Miss Hilly. Bye bye.